Penerokaan kita seterusnya ialah bermula dari JT Pantai Timur Semenanjung Malaysia, iaitu di Kuala Besut, Terengganu. Apa yang menarik di Pantai Timur ini adalah tentang makanan. Terengganu merupakan sebuah negeri yang terkenal dengan makanan tradisi. JT dari Kuala Besut merupakan destinasi penting sebagai jalan utama untuk ke Pulau Perhentian. Inilah dia dataran Kuala Besut yang terletak tidak jauh dari JT untuk ke Pulau Perhentian. Bila disebut Pulau Perhentian, ianya terbahagi kepada dua pulau, iaitu Pulau Perhentian Besar dan Pulau Perhentian Kecil. Dikelilingi hutan yang bersih, pepohon yang melambai, pasir pantai yang memutih dan air laut yang membiru. Pulau Perhentian menjadi kawasan perlindungan untuk nelayan, burung penghijrah dan sudah tentu mereka yang menghargai keindahan. Pulau Perhentian ialah satu gugusan pulau yang terletak sekitar 10 batu nautika, iaitu 19 km dari pantai dalam timur laut negeri Terengganu, Malaysia, pada kedudukan sekitar 40 batu, iaitu 64 km selatan dari sempadan Thailand. Terletak di hujung Taman Merin Pulau Redang, kawasan terumbu karang Pulau Perhentian yang indah mampu menarik minat penyelam dasar laut. Pengunjung juga boleh membuat perancangan awal untuk pelayaran ke pulau dan bot boleh disewa untuk meninjau kawasan sekitar pulau ini. Lawatan ke Pulau Tropika ini menjadi kemestian bagi mereka yang gemar dengan sukan luncur angin, berlayar, berkayak dan memancing di laut dalam. Antara dua pulau ini, Pulau Perhentian Kecil lebih digemari oleh golongan backpackers. Pasir Panjang atau Long Beach cukup terkenal bagi mereka yang gemarkan hiburan. Pemandangan di Long Beach sangat cantik dan strategik sebagai daya tarikan pelancong seperti persembahan tarian api, malah gerai makan dibuka sehingga tengah malam. Di sebalik ruang hari malamnya, pelbagai bentuk hiburan secara percuma telah diaturkan bagi menarik perhatian setiap pelancong yang berkunjung di sini. Sebab itu juga ianya menjadi pilihan kebanyakan pelancong dari luar negara yang gemar berjemur di Long Beach. Manakala, Pulau Perhentian Besar lebih maju dan menawarkan kemudahan yang lebih baik dengan bajet yang lebih tinggi. Namun begitu, terdapat juga chalet, asrama dan tapak perkhemahan di kedua-dua pulau ini.
Pengalaman meninjau keindahan pantai di sekitar Pulau Perhentian ini akan menjadi suatu pengalaman yang tidak mungkin dilupakan. Dengan menaiki bot enjin 150 kuasa kuda, kita dapat melihat keindahan alam semula jadi sekitar Pulau Perhentian seperti Pantai Tiga Ruang, Turtle Point, Shark Point, Coral Beach dan Pantai Persinggahan Penyu. Taman Laut Pulau Perhentian banyak memberi pendedahan kepada pengunjung untuk mengenal dengan lebih dekat mengenai hidupan laut dan aktiviti Jabatan Laut demi memelihara persekitaran Pulau Perhentian. Pulau Perhentian besar sesuai untuk percutian keluarga bersantai dan beriadah. Suasana tenang dan damai dapat dilihat di persekitaran Arwana Perhentian Eco Resort. Kepakaran kami adalah menyediakan satu tempat penginapan yang selesa, lengkap di Pulau Perhentian. Antara fasilitis yang ada di tempat kami adalah dive center. Kami ada dua buah restoran yang menghidangkan masakan internasional dan juga lokal. Kami juga ada kolam mandi yang terbesar di Pulau Perhentian. Kami juga menyediakan in-house facilities seperti karaoke room, sports and recreation center untuk pengunjung pergi snorkeling, diving, mengambil lesen diving dan sebagainya. Saya personally ingin mengajak anda untuk datang ke Pulau Perhentian untuk menikmati sendiri dan merasai berbagai-bagai kenikmatan bila anda berada di sini. Salah satu resort yang terbaik di Pulau Perhentian, dan Pulau Perhentian itself adalah salah satu pulau yang terbaik di dunia. Coral, kehidupan dasar lautnya yang sangat menakjubkan. Suasana Asia, hospitality Asia yang membuatkan anda pulang dengan senyuman yang tak akan dilupakan, insyaAllah. Jadi kunjungilah kami di sini. Kami bersedia untuk menerima kunjungan anda di sini. Arwana Perhentian Eco Resort dan Beach Chalet menyediakan pakej percutian dengan harga yang berpatutan. Di samping itu juga, pihak Arwana menyediakan ruangan kafe yang indah dengan menu tempatan dan antarabangsa, perkhidmatan bot untuk kemudahan pelanggannya. Difahamkan Pulau Perhentian besar dan Pulau Perhentian kecil mempunyai perbezaan daripada sudut hiburan di malam hari. Tidak dinafikan apabila sebilangan besar pengunjung dan pelancong yang datang dari dalam dan luar negara adalah mereka yang berkeluarga. Aktiviti wajib, meninjau pantai yang indah dengan menaiki bot serta berpeluang melihat penyu-penyu liar berenang di sekitar habitat mereka. Hi, we're traveling here with our family of five here in the Perhentian Islands. We really like the tranquility here on the islands. Nature is great. We've been diving a lot as well. We did some snorkeling tours yesterday with the kids, which was awesome. We saw some very big turtles, some nice fish.
weather is great, so I really love it here. Masjid Ar-Rahman, satu-satunya masjid di Kampung Pasir Hantu, Pulau Perhentian Kecil. Suasana aman damai di sekitar Pekan Kecil Pulau Perhentian Kecil tidak mengecewakan dengan adanya Arcade Mara bagi pengunjung yang ingin membeli belah. Di penghujung sudut Arcade Mara, pondok polis dan tempat bimbingan kanak-kanak kemas merupakan sebahagian daripada kemudahan penduduk yang terdapat di sini. Namun bagi mereka yang gemarkan suasana percutian yang berunsurkan hiburan, Pulau Perhentian Kecil adalah destinasi yang sesuai. Dari persisiran pantai dapat dilihat gelagat beberapa pemuda dengan pecahan kumpulan masing-masing seolah menggamit kehadiran pengunjung. Di Pulau Perhentian ni dia tidak seperti yang pulau-pulau biasa yang kami lawati lah. First impression saya bila sampai di sini memang sangat mengunjakan lah. Bila saya lihat dan anak-anak saya lihat, air dia sangat jernih, sangat mengunjakan lah bila dapat lihat penyu di sini. Satu tempat yang wajib dilawati lah oleh semua rakyat Malaysia especially. Ternyata bentuk pakej percutian terletak di tangan masing-masing mengikut kesesuaian demi memastikan kepuasan hati sepanjang percutian. Kesimpulannya, Pulau Perhentian Besar menjadi pilihan bagi pengunjung yang gemar dengan aktiviti snorkeling, menyelam scuba, berkayak dan bersantai. Manakala Pulau Perhentian Kecil pula dikatakan sesuai bagi pengunjung yang dahagakan hiburan di dalam percutian mereka. Namun, apa yang penting ialah perancangan awal demi kepuasan hati percutian di samping teman-teman dan keluarga.